Wuh, enak banget asli. Uy. Buat nikung di Lembang itu enak banget ya. Aduh, mantap. Temnya juga pakem, men. Nah, bisa nggak buat nyalip? Yuk, gas. Bisa, bisa, bisa. Wis, siap, siap. Kerolet. This is a Chucky Beat production. Oke, what's up guys? Balik lagi bersama gua di channel Cyberway Asik. Yap, kali ini gua Mori sama Kang Ajay Gum. Terus ya, banyakan lah. Kang, nyobain helanya. Nyobain hela. Oke, kita bakalan nyobain test ride ADV-nya Kang Ajay Gum ya. ADV 150cc ini ya. Keren sih dari tampilannya, anjir. Ini udah menggunakan keyless ya. Ini udah ada dashboardnya. Terus ada windshield-nya, bisa dinaik turunin. Terus udah ada ini shock-nya. Double shock, anjir. Keren. Tampilan belakangnya. Ya, oke, langsung aja lah kita cobain. Nah, cara keylessnya kayak gini. Gua juga masih kampungan, anjir. Iya, puter. Nah, ini udah nyala ya. Nah, yap, kita bakalan test ride Honda ADV-nya Kang Ajay Gum. Wah, anjing, nyaman bisa nih. Rada kampungan ya test ride-nya. Ini ada kia ini voltmeter. Terus isi bensin, jam, kilometer, banyak lah pokoknya mah ya. Banyak banget. Oke. Gas. Pegangan dong, pegangan dong. Pas banget sih napaknya, nggak jingjit. Gua tinggi 170. Wah, anjing, enak banget, ey. Enak, enak, enak. 150cc. Kalau kayak Aerox, Yamaha, terus MX kan itu 155cc ya. Kalau ini 150cc. Motor ADV yang dulu pernah gempar ya di media sosial. Aduh, benar-benar first impression gua udah naik motor ADV ini, gimana ya? Nyaman banget, anjir, demi Allah. Enak-enak. Oke. Stangnya ini udah kayak motor gua, anjir. Kayak pakai stang 4 bar. Asli enak banget nih. Ngegleser pisan nih, asli. Kampungan banget gua pakai ADV. Enak-enak asli. Tuh, pijakannya lumayan lah, udah kayak NMAX. Enak tuh. Buat ini santai gini, kakinya enak banget. Ada dashboardnya di sini, bisa nyimpan aqua lah. Buat nyimpan helm kayaknya bisa. Goblok banget. Garing. Anjir, enak banget asli. Ini spionnya gede banget. Tapi kalau menurut gua ini spion pas banget lah. Bisa ngelihat ke belakang, safety banget. Wah, itu Lembang lagi berkabut, eh. Lagi banyak kabut. Yang pada San Mori belum pada pulang. Sekarang itu udah jam... Wah, anjing, jamnya belum disetel, men. Namanya jam 9. Sekarang tuh jam 11 ya. Jam 11 kurang 10 menit kalau nggak salah ya. Dan sekarang gua mau isi bensin.
ke bawah ke MR ya. Sama ini Kang Wahyu di belakang. Kang Wahyu, dadah. Oh, cewek-cewek. Asli first impression gua naik motor EDV ini, aduh benar-benar enak banget, nyaman. Joknya juga empuk. Empuk bisa asli. Buat dua orang gimana ya, empuk banget. Tarikan awal lumayan lah. Buat sekelas Matic 150cc gitu kan. Mantep. Sekali ngegas itu responsif lah, lumayan lah. Ini Honda EDV kalau nggak salah harganya berapa ya? Ting, nah itulah kira-kira gitu, segituan. Enak banget ya Honda EDV buat nikung di Lembang itu, enak banget ya. Aduh, mantep. Awas, remnya juga pakem men. Mantep. Ini udah injection ya guys. Jadi ini kayaknya kompresinya udah 11 ke atas kayaknya ya. Jadi motor-motor injection itu wajib pakai Pertamax ya. Mau Pertamax, minimal Pertamax lah. Kalau enggak Pertamax turbo kayaknya udah masuk ini EDV. Hujan. Astagfirullahaladzim, semoga enggak lah. Beneran hujan? Astagfirullahaladzim. Enggak, semoga astagfirullahaladzim hanya hujan. Uy. Wala grimis ay, kumaha tuh? Uy, rek isi bensin ye. Nukang ajegung, manggung lah yuk, gaskan. Rada ngebut lah. Ngebut juga sih ya, nih, soalnya banyak yang ngebut juga, bocil-bocil. Remna asli enak banget, pakem lah. Hey. Wah, si Kang Ilham. Dia juga lagi rolling kayaknya ya. Tuh, oh ini supermoto men. Hey, ada ID9, bihun kayaknya ya. Bihun, gorengan. Enak banget asli. Angles banget. Bannya masih pabrikan. Gua takut buat corneringan ntar jatuh, bahaya banget. Wah, enak asli. Baru tarikan cencret juga udah ngabret. Gimana boncengan di belakang pakai EDV, gimana, enak nggak? Ngebonceng di belakang? Empuk? Nggak pegelnya Kang? Enggaknya? Enggak pegel katanya, anjir pas banget. Oke lah ya. Terus pijakan kakinya juga itu pas lah. Kayak NMAX bisa selonjoran ke depan tuh, asli banget ya. Oh mantap. Wush, mantap. Corneringan pakai EDV. Mantap banget. Ya guys, jadi ini windshield-nya bisa dinaik turunin ya. Anjir mantap. Jadi bisa segini, bisa paling bawah kayaknya bisa ya. Gua belum coba nurunin. Oh, cuacanya lagi mendung-mendung manja kayak gini tiap hari. Mendung hujan terus. Villa ya, pertama enak lah gitu kan. Untuk pegel nyanyi ada setang nakie gitu kan. Enak. Pokoknya dari bawah, dari atas ke bawahnya gitu. Untuk atasnya pegel. Asalain pakai motor anjir, pakai jet ski gitu. Garing. Tuh, dari samping, dari belakang. Terus dari depan. Benar. Siap. Dari depan, nah kayak gini lah. Yap. Oke, kita lanjut lagi ke Kang Ajegum. Iya Chan Asup ya. Iya teh udah masuk Chan ya Kang? Oh kudu neken bisa. Chan Asup ya mah. Oh Chan. Oke lah Kang. Oh masuk. Kok masih? Oke. Coba. Ini ending stopnya naon ieu teh? Anjir bener-bener. Garing.
kampungan pisan, euy udik euy anjir. Yeuna tadi euy kepejet. Jadi mau dihurungkeun sampai kiamat ge aduh. Teu hurung-hurung asli anjir. Aduh, ya kayak gini lah test ride EDV kampungan. Aduh. Ya Allah. Tes lagi lah. Udah ulak anjir. Terkena-kena. Enggak nyala-nyala asli. Aduh. Oke guys, kita bakalan corneringan ya ini. Aduh, asli. Ah, benar-benar pokoknya ini motor enak banget lah. Wah, hujan men, hujan. Wah, bahaya-bahaya terus, ayo. Nah, tapi ini udah pol. Pol anjir. Pol men, pol. 62. Oh, perlu waktu ternyata. Nama-nama metik ya kayak gitulah kalau dipolin secara mendadak gitu kan. Enggak langsung responsif kayak motor gigi gitu kan. Kalau ini mah kan rada pelan dulu. Nah, baru gitu kalau motor metik mah meureun ya. Ini baru keluar kalau udah rada ini. Oh, di Lembang mah kayaknya udah hujan ini mah di Lembang mah. Ini mah motor-motor kota EDV mah buat ngagojek terus buat modal kaditu kadieu. Enak banget asli. Buat touring juga enak, soalnya kan emang stangnya udah tegap gitu kan, emang setelan motor-motor touring. Nah, bisa nggak buat nyalip? Yuk gas. Bisa. Wis siap. Terlet. Nah, sok kadang sieun ini nyalip bus teh. Tapi ternyata responsif lah buat nyalip-malip bus kayak gitu. Anjir ya nge-spoil. Mungkin ditanyakan kurang ya, ditanyakan kurang banget ini motor. Harus ada aba-aba gitu kan. Lumayan lembat lah buat ditanyakan. Mungkin kudu di-upgrade CVT atau gimana. Gua belum pernah make Matic soalnya buat touring itulah. Kita bakalan tarungkan sama Fiction. Fiction itu Honda ya, CB150R. Wah, nyakalah Wah, bener. Kalau menurut gua gimana ya? Aduh, lelet kalau ditanyakan kurang responsif Nah, kalau di dataran kayak gini enak. Ini udah pol anjir. Mantap. Hujan dari sana Hujan. Gue udah rasain. Udah mencoba ini EDV. Ya kayak gini rasanya ya. Enak sih Kang, cuman ini ditanyakan itu kurangnya, aduh. Oh gitu rata-rata, oh. Di boncengan kira-kira 50 lah, 50-an lah kira-kira. Yang boncengannya enak, kalau menurut itu enak, jadi nyaman pisan lah. Dan pas pertama make dari sana ke sini itu nggak pegel lah. Gimana ya? Oh, joknya kerasnya. Tapi kalau duaan rada empuk sih kalau menurut saya mah duaan mah. Kalau sorangan emang keras. Oh, enak. Ini cara matiin aku mah tadi kan? Kayaknya. Oh, diteken deui. Oh salah berarti. Oh siap. Mantap. Ya udah mungkin segitu aja test ride kampungan dari gua ya, test ride EDV. Oke, thank you, see you next baby, bye bye.
Oh, ini udah pasti mati, mati ya. Kira-kira 1 menit mati lah.